YouTube. Semua brand akan datang ke YouTube. Bagaimana caranya mereka bisa memanfaatkan platform ini untuk engage dengan audiensnya, dengan konsumernya? Bagaimana mereka bisa memanfaatkannya untuk mengedukasi tentang produk atau kategori mereka? Bagaimana mereka kemudian bisa empowering audiensnya untuk membuat pilihan yang tepat? Nah, kita kolaborasi dengan selebriti YouTube yang tadi saya sampaikan, Edozel, untuk campaign wirausaha muda mandiri. Kalau memang kita tidak yakin dengan ide atau kreativitas dari kita sendiri, kita bisa ajak para YouTubers ini untuk berkolaborasi dengan campaign kita. I'm glad that we have YouTube here. The success of what we do adalah Padagang Cinta, Nick and Mar, it's a series. I don't think that what we do happen tanpa YouTube. Bruno Mars kemudian mengedit video itu, kemudian menguploadnya di websitenya sendiri. Di situ kita baru sadar, ternyata konten yang kita bikin itu bisa juga goes viral. Ya kan mereka nonton sampai 10 menit ya kan, jadi bisa itu salah satu platform alatnya. Tidak ada banyak yang bisa memberikan fasilitas seperti ini kecuali YouTube. Dan yang kedua, kalau Content ID itu salah satu tool dari Google yang juga di hanya di YouTube ada. Content ID itu salah satu software program yang bisa mendeteksi konten-konten yang copyrightnya siapa.